Iya. Kolik itu apa sih? Sini-sini, Momin kasih tahu. Kolik merupakan masalah pencernaan yang terjadi pada bayi baru lahir. Kolik biasanya ditandai dengan bayi menangis lebih dari 3 jam dalam sehari. Tanda lainnya, bayi melengkungkan badan dan mengangkat kakinya ke arah perut seperti sedang mengayuh sepeda. Selain itu, Mom juga bisa cek dari kondisi perut bayi. Biasanya jika perut bayi terasa keras, berarti baby mom sedang kolik. Nah, jika baby mom sedang kolik, mom bisa lakukan pijat ilu. Pijatan gerakan membentuk huruf I. Lalu pijat membentuk huruf M terbalik. Selanjutnya, mom lakukan pijat membentuk huruf U.